Alamak, dah lambat. Dah lambat, dah lambat. Tapi semua dah ada. Ada topi dah ada, boots dah ada. Kejap, kejap. Tapi kenapa ada sisa makanan dekat sini? Kenapa ada nasi? Nasi basi. Ada kulit bawang, kulit telur. Cikgu kata nak buat baja kompos, tapi ini barang-barang untuk kita berkebun. Aduh, tak apalah kalau macam tu. Tapi kan bila Ifah nampak hijau-hijau dekat sini, Ifah nak nyanyi sikitlah. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Baik, untuk hari ini kita bawakan satu kelab yang cukup istimewa, iaitu Kelab Alam Sekitar. Jadi sebelum itu, kita nak tahu juga siapakah guru yang akan bersama hari ini. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan bersama kita hari ini. Kita nak persilakan Cikgu Hanida dari Sekolah Kebangsaan Taman Sungai Besi Indah. Silakan Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Sihat alhamdulillah. Okay. Ikan sihat? Sihat. Macam inilah saya. Lagi sihat sebab ada cikgu dekat sebelah. Okey. Untuk hari ini kita dalam kelab Alam Sekitar, betul? Betul. Jadi untuk hari ini, seperti yang saya katakan tadi, kita nak buat baja kompos. Tapi Ifah nak faham dulu, baja kompos tu apa sebenarnya, Cikgu? Okey, baja kompos, kompos itu sendiri adalah maksudnya bahan buangan yang boleh melalui proses pereputan untuk menjadi baja. Okey, kerana ada nutrien yang lengkap. Dan dia terdiri daripada sisa-sisa bahan makanan harian yang kita buang. Baik. Dan juga bahan kering seperti daun kering dan sebagainya. Itu maksud kompos. Itu maksud kompos. Baik, yes. Kita dah faham mengenai kompos ni. Mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi kaedah untuk kita buat baja kompos macam mana pula? Okey, yang pertama sekali kita cikgu-cikgu dan murid-murid boleh bekerjasama dengan pihak kantin. Okey, macam mana nak kerjasama tu, cikgu? Jadi pihak kantin boleh sediakan satu tong sampah untuk mengasingkan sisa makanan saja. Okay. Jadi secara tak langsung, murid-murid boleh dilatih untuk mengasingkan sisa makanan satu tong, okey, pinggan kosong di satu tempat. Yang keduanya, okey, murid-murid akan mengenal pasti sisa makanan yang mana yang boleh kita jadikan sebagai kompos, yang mana yang tak boleh. Ada yang tak boleh juga. Ya, betul. Bukan semua sisa makanan kita boleh jadikan sebagai kompos. Okey, dan seterusnya setelah pelaksanaan kaedah baca kompos itu, okey, kita akan biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Okey. Dan kita akan tunggulah hasil kompos tersebut. Baik. Itu dari segi cara untuk kita buat baja kompos. Mungkin kita boleh lihat pula daripada objektif kita melakukan aktiviti ini di sekolah, cikgu. Okey. Dalam kelab ni, okey, objektifnya sebenarnya yang pertama yang seperti saya sebut tadilah, murid-murid akan lebih faham tentang sisa makanan ni sebenarnya, daripada sisa makanan kita boleh jadikan sebagai sesuatu yang baik untuk tumbuhan. Okey, okay, iaitu kompos. Okey. Kemudian kita dapat hasilkan sesuatu yang kompos yang mesra alam. Mesra alam. Okey. Menjadi pendapatan. Okey. Dan seterusnya kita tidak kita jimat koslah untuk beli baja kimia. So dekat depan kita ni, ya. Yeah. Kita nak cikgu nak kenalkan dulu sisa boleh makanan ataupun sisa dapur, eh. Okey. Yang sebelah kanan cikgu ni, silakan. Okey, ialah sisa makanan yang tidak boleh dijadikan sebagai kompos. Tidak boleh. Tidak okey, kita katakan tidak kepada sisa makanan ini. Yang pertama ialah susu. Segala produk tenusu kita tidak boleh jadikan sebagai kompos. Oh, memang tak boleh langsung, eh. Okey, faham. Yang kedua, nasi yang telah basi. Basi. Okay. Lagi satu, cikgu. Dan lagi satu ialah apa ni? Kulit kerang. Seperti kulit kerang, kulit yang keraslah ataupun tulang pun tak boleh juga. Oh, tak boleh. Dan akhir sekali, sisa makanan yang berminyak, yang grease pun tidak boleh, seperti dedak ayam, ataupun yang berminyaklah. Yang berminyak memang tak boleh langsung. Yes, kalau isi ikan, perut ikan boleh. Boleh, tak ada masalah. Baik, itu antara sisa makanan yang tidak boleh digunakan pakai semasa kita
nak buat baja kompos. Dan beralih pula ke sini, Cikgu. Okey. Okey, kita nak lihat apa yang boleh. Okey, ini adalah sisa makanan yang kita boleh jadikan kompos. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, kulit pisang. Kulit pisang. Ha, kulit pisang tu kan, kalau kita dah makan, jangan kita buang. Betul. Alright, kita asingkan dalam satu plastik, kulit buah-buahan seperti limau, macam-macam lagi, semua kulit buah-buahan. Okey, dan nanti kita akan kecil-kecilkan. Ha, ini Cikgu bagi tahu contoh dulu. Okey, kemudian kulit bawang. Kulit bawang boleh pakai juga? Kulit bawang. Okey, bukannya bawang, kulit bawang. Kulit bawang. Okey. Kemudian kulit telur. Contoh, okey. Ini sebelum kita leraikanlah. Okey, ini sisa sayur. Okey, bahagian daun tu kan kita masak. Okey, selalu kan batang memang yang tolak tepi kan. Jadi jangan buang. Okey, boleh berbakti kepada tanah dengan menghasilkan kompos. Berbakti kepada tanah menjadi baja kompos. Okey, roti pula macam mana? Roti. Kalau dah berkulat, tidak boleh. Dia kata dekat sini, tidak boleh dijadikan sebagai kompos. Baik. Alright. Dan seterusnya, teh. Okey. Teh ini, bila dah kita tapis, alright, kita keluarkan. Cikgu sarankan, keluarkanlah dia punya serbuk ni untuk kita jadikan juga sebagai kompos. Baik. Kalau kita masukkan ni sekali, okey. Boleh, tapi nanti dia tidak hancurlah. Oh, baja tu nanti tak cantiklah. Dia akan ada juga serpihan ni. Lebih baik kita keluarkan dulu daripada plastiknya lah. Baik. Okay. Dan seterusnya, daun-daun kering. Okey, daun kering dan akhir sekali pun di sekeliling kita pun boleh kita petik untuk jadikan sebagai kompos, iaitu daun hijau. Daun hijau. Ha. Sama macam lagu Zainal Abidin lah. Okey. Baik, terima kasih Cikgu untuk penerangan di segmen kali ini. Kita dah mengenali apa itu baja kompos dan selepas ini kita akan membuat aktiviti yang cukup-cukup menarik. Jadi, teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali, kita dah berhasil memasak bersama dengan Cikgu Hanida. Dan juga Ifan. Betul ke rajin memasak ni, Cikgu? Ha, tu masalahnya macam pelik je. Kita bukan masak. Okay. Kita masih lagi dalam kelab alam sekitar. Baik. Tapi kali ini kita nak buat terus baja kompos. Okey. Sebelum tu Cikgu nak terangkan dulu Kompos ni sebenarnya ada terdiri daripada dua jenis bahan buangan. Yang pertama daripada green material. Okey. Okey, ini green material. Hijau. Okey, hijau. Okey. Yang terdiri daripada daun-daun hijau, semua yang segar-segarlah. Sisa-sisa makanan juga termasuk dalam kategori green material. Okey, ataupun rumput dan sebagainya. Dan seterusnya brown material yang perang ataupun coklat, yang terdiri daripada daun-daun kering, nampak warna coklat kan? Lepas tu kertas, surat khabar. Oh, boleh digunakan juga. Boleh juga. Contoh, tapi hari ini kita ada daun-daun kering lah. Baik. Tanah kita boleh korek belakang rumah ke ataupun kita boleh beli dekat pasar raya yang berdekatan. Baik. Alright. Okey, dah ready? Dah bersedia? Okey. Apa ni yang kita ada ni? Ini kita panggil apa, Cikgu? Ini macam garpu pun ada juga. Ini bukan. Okey, ini alat-alat untuk kita berkebun lah. Okey, so kita perlukan sudip. Sebenarnya kalau tak ada pun tak apa. Jangan risau. Murid-murid boleh ambil sudu pun boleh. Dengan tangan pun boleh. Tangan tak pakai ni pun tak apa, lagi seronok sebenarnya. Lagi seronok. Tapi sebab aspek kebersihan dengan Cikgu, kita kena jaga tangan kita juga. Okey, jadi yang pertama tanah. Okey, Cikgu tunjuk dulu. Okey. Cikgu masukkan satu lapisan tanah. Satu lapisan. Lapisan yang tebal atau nipis, Cikgu? Okey, tak perlu terlalu tebal sangat sebab tengok bekas size yang kita guna ni lah kan. Jadi ini senang. Okey, kalau ada pasu kosong, murid-murid boleh gunakan yang ini. Okey. Jadi Ifan nak masukkan? Baik, boleh, Cikgu. Okey, kita buat satu-satu. Kita ambil satu lagi. Buat lapisan pertama. Yes, lapisan tidak terlalu tebal. Okey. Betul. Boleh sini, Cikgu? Boleh. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita ambil lah sisa. Okey, kita mulakan dulu dengan daun kering dulu. Daun kering dulu. Okey. Okey. Kita nak masukkan bahan-bahan yang macam main masak-masak. Macam main masak-masak. Masa kecil-kecil kan? Teringatlah juga, Cikgu kan? Teman-teman sekolah dulu. Tapi kali ini kita nak buat baja kompos. Okey. Kemudian, okey, Ifan pula masukkan. Okay, izinkan saya, Cikgu. Kita masukkan brown material ataupun daun-daun kering yang kita ada di sini. Ranting-ranting juga yang halus-halus ni pun boleh dijadikan juga. Okey, seterusnya kita ambil sisa. Okey, kita lapiskan dengan tanah. Tanah lagi sekali. Okey. Lebih kurang macam kek juga sebab ada banyak lapisan. Macam kek lapis. Macam kek lapis, setuju.
Okey, kita masukkan lagi lapisan tanah yang seterusnya. Yes. Okey, Fana ambil sikit lagi. Okey, kita masukkan hanya lapisan yang nipis sahaja. Okey, selesai. Seterusnya kita ambil sisa makanan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, apa sisa makanan yang cikgu dah campurkan dalam plastik? Okey, dalam ni ada sisa sayur, batang-batang sayur, kemudian kulit buah, kulit pisang. Kulit bawang pun ada? Kulit bawang pun ada, roti-roti, tapi jangan roti berkulat. Betul, roti yang masih fresh. Roti yang lebih kurang sikit hari lagi nak nak habislah, tempoh tamat. Okey, Ifan pula. Baik, Ifan akan ambil sikit. So ini adalah campuran campak-campak. Campak-campak sahaja. Wah, macam memasak betul lah cikgu. Dan masukkan tanah. Tanah lagi. Lapis. Okay. Kena ingat langkah ni sebab untuk buat baju kompos kita kena pastikan lapisannya betul. Ada tanah, ada bahan-bahannya. Okay, kita kena masukkan satu persatu. Okay. Baik. Okey, Irfan nak pula. Okay. Tak izin cikgu ya. Okey, kita masukkan lagi tanah untuk lapisan yang seterusnya. Okey. Baik. Dan akhir sekali, kita punya daun-daun segar ni. Yang tapi kita, janganlah masuk macam ni terus. Okey, kena buat apa dulu? Kita kena racik-racikkan, haruskan, kecil-kecilkan. Sebab senanglah nanti dia nak terurai. Betul. Okey, ni kita dah masukkan. Okey, sikit lagi. Okey, selesai. Okey, dan terakhir, lapisan terakhir, kita tutup dengan tanah. Okey. Ini lapisan terakhir eh? Ya. Oh, dah nak siap dah ni? Siap dah. Baik, teruskan dulu cikgu. Untuk yang lapisan terakhir ni mungkin sedikit tebal atau macam mana? Okey, ya. Tebalkan sedikit. Bagi tutuplah. Tutup, bagi tutup semua eh? Semua yang daun-daun tadi. Okey. Okey. Okey, baik, cikgu dah selesai. Okey, tanah ni pun pastikan kita hancur juga. Hancurkan juga. Oh, mungkin ada yang berketul-ketul tu. Ya. Kita hancurkan. Jadi satu lapisan tanah yang smooth je. Okey. Betul. Jadi baja yang terhasil pun cantik saja. Okey. Baik. Siap Ifan, kita rata-ratakan dulu. Ratakan, jangan bagi nampak daun-daun hijau. Jangan bagi nampak hijau-hijau ni eh. Okey. Kalau tak cukup kita tambah lagi cikgu. Ya, tambah lagi. Tambah lagi. Okey. Sebab itulah cikgu bawakan tanah. Tanah ni cikgu beli ke cikgu ambil dekat belakang rumah? Tanah ni cikgu beli. Cikgu beli ya. Okey. Okey. Pada pasal lagi. Okey. Okey. Baik. So tutup. Tutup. Okey. So dia dia boleh nampak kan? Nampak cikgu? Okey. Jadi kita dah siap. Tapi sebelum tu kita semburkan air dulu. Okey. Okay. Apa fungsi kita sembur air ni cikgu? Kita nak bagi dia kekal lembaplah. Kekal lembap. Alright. Okey. Baik. Okey. Wah, kita nak sembur banyak mana cikgu? Tidak terlalu banyak tidak dan terlalu banyak, tidak terlalu sikit. Dan sebenarnya semburan air ni kita kena pantau setiap hari sebenarnya. Setiap hari. Jadi kalau macam esoknya kita tengok dia kurang lembap, kita sembuhlah lagi. Sembuh lagi. Dan juga perlu kita gembur-gemburkan dia. Oh, inilah fungsinya. Sebenarnya. Okey, untuk kita gemburkan sebab dia kecil kan, jadi kita boleh gembur setiap hari. Baik. Jadi cikgu cakap sebelum ini, cikgu dah ceritakan kepada kita untuk baju kompos ni siap lebih kurang masanya 4 sehingga 5 minggu. Ya, 4 jadi, hingga 5 minggu. Selama itu kita kena cek setiap hari. Betul. Sama ada tanah kita lembap ataupun tidak. Ya. Kita kena ceklah kan. Kalau terlalu kering nanti takut dia tak kuranglah kelembapan dekat situ, nanti susah untuk terurai. Puan cikgu ada piring ni. Nampak cikgu? Sebenarnya kita kena tutup. Okey, baik. Dan bila kita nak masukkan air, kita nak gemburkan dia, kita buka lah. Lepas tu kita tutuplah balik. Baik. Sampailah lebih kurang 4 hingga 5 minggu dan kita boleh tengok perubahan warna pada campuran baja yang kita hasilkan. Macam mana kita nak tahu sama ada baja kompos tu dah siap atau belum cikgu? Okey. Dia punya bahan-bahan kering tadi dah terurai. Dah tak ada rupa dah bahan-bahan sisa makanan tadi. Okey, dah terurai bersama dengan tanah-tanah tadi. Baik. Okey. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Mudah saja untuk kita buat baja kompos. Tetapi bukan itu saja sebab banyak lagi proses selepas ini tapi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Baju Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM selepas ini. Alright, masih bersama kami tentunya di Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Jadi, Cikgu Hanida, kita masih di sini. Kenapa kali ini kita ada botol pula di depan kita? Okey, baik. Kalau kita dapat lihat sekarang ni masih ada lagi
sisa bahan kering, sisa bahan makanan tak ada. Ah, dah tak ada dah. Dan juga botol. Okay. Kerana kita nak buat baja kompos menggunakan botol minuman. Okey. Jadi ada dia punya langkah-langkah. Alright. Kita perlu sediakan dua botol minuman. Okey. Okay. Seperti yang seperti yang ini. Alright. Kemudian kita buat lubang. Okey. Kita siap-siap buat lubang. Lubang ini apa di atas dan di bawah untuk pengudaraan. Okey. Kemudian kita kena ada baja. Okey, baja. Okey, sisa bahan buangan tadi dan seterusnya 7 tape. Okey, okay. Untuk kita tutup bahagian yang kita dah potong. Okey, dan daripada dua tadi botol kita akan jadikan seperti ini. Okey. Alright, dan kita akan tutup masukkan baja. Okey, okay. Masukkan kompos dan seterusnya tutup dengan menggunakan seperti lah. Maknanya dua botol menjadi satu, sama seperti hati jugalah. Dua hati menjadi satu. Baik, cikgu. Okey. Okey, untuk itu kita akan mulakan dengan mungkin kita nak potong dulu. Kita buat langkah botol pertama. Okey, bila dah ada botol ni, kita akan potong. Okey. Okay. So, botol yang pertama, okey, Ifan boleh potong. Okey, di bahagian lebih kurang 20 cm. 20 di bawah cm. Baik. Okey. Izinkan saya, cikgu. Okey. Yang pertama sekali sekarang ni Irfan akan potong dulu, tetapi untuk langkah-langkah berjaga-jaga untuk menggunakan gunting ni kena sentiasa berhati-hati, okey. Dapatkan pengawasan guru ataupun ibu bapalah sebelum kita nak guna gunting sebab tajam, cikgu, tajam. Kan? Kalau tak berhati-hati nanti terkena tangan luka pula. Okey. Baik, Irfan akan potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mulakan dengan bismillah. Okey, kita akan potong lebih kurang 20 cm, cikgu. Ya, panjangnya. Okey, 20 cm lebih kurang. Sikit lagi. Okey, selesai. Okey, ini botol pertama. Botol yang kedua daripada atas ni lebih kurang separuhlah. Separuh. Okey. Okey, baik. Yang ini pula Irfan akan potong seperti biasa untuk menggunakan gunting ataupun pisau kena berhati-hati, okey. Gunting dulu lebih kurang separuh botol untuk kita cantumkan menjadi satu botol. Baik, dah selesai. Okey, pandai. Okey, jadi daripada dua menjadi satu. Okey. Okey. Kita ambil yang panjang di tengah. Dan pastikan juga penutup ni kita kena buat tebuk lubang juga. Oh, okey. Okay. Ada tujuan dia. Kejap lagi saya bagi tahu. Alright. So, kita nak mulakan untuk membuat baja. Okey, memasukkan baja. Pertama sekali, apa yang kita kena masukkan dulu? Okey, yang pertama sekali lapisan tanahlah. Okey. Okey. Untuk lapisan tanah ni, banyak mana je kita nak masuk? Okey, lebih kurang dah tutup bahagian bawah tu. Okey. Cukuplah, nanti kita nak masukkan yang okey, baik, apa akan masukkan bahan kering pula. Selesai? Okey, seterusnya, okey, kalau kita tengok dekat sini ada sisa daun kering dan juga daun segar warna raw hijau, material kan? Dan green material. Ya, tak ada sisa makanan. Kerana ini merupakan bahan buangan kering yang terdiri daripada bahan buangan brown material, bahan buangan coklat dan juga green material. Bahan buangan hijau. Jadi gabungan dua ini sebenarnya boleh dah jadi baju kompos. Oh. Jadi cikgu masukkan ini. Silakan. Okay. Ini langkah yang kita kena masukkan sahaja. Taburkan di dalam botol. Ya, betul. Kita keluar. Cukuplah. Kita ambil sikit. Bismillah, kita masukkan. Okey. Cukup saja cikgu. Tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Okey. Selesai. Okey, dan seterusnya cikgu tambah tanah lagi. Tambah macam tanah juga lagi. kita apa selang-selikanlah. Sama macam kek lapis juga. Okey. Sebab ada lapisannya. Di mana kita mulakan dengan tanah. Okey. Lepas tu brown material dan kita teruskan dengan tanah lagi. Okey. Baik, Irfan akan masukkan sedikit lagi tanah di sini. Okey. Baik, cukup juga. Okey. Dan bahan buangan hijau, green material. Kita kena racik-racikkan dulu. Okey. Racik-racikkan daun hijau kita ni. Jangan besar sangat. Okey, agak-agaklah. Sedap mata memandang kata kan? Bagi dia kecil-kecil je. Untuk senang dia terurai. Terurai betul. Okay. Itu yang kita nak untuk mudahkan proses penguraian. Okey. Okey. Racik terus masukkan tanah.
Masukkan tenang lagi sekali. Ini adakah lapisan terakhir, cikgu? Okey, ya. Lebih kuranglah. Ini lapisan terakhir untuk batu kopi sekali. Okey, tutupkan dia. Okey, okay. Sekarang ini masa untuk Irfan masukkan pula. Baik. Terima kasih cikgu telah pegangkan. Okay. Cikgu dah tahu dah cikgu tolong Irfan dekat sebelah ni. Selesai. Okey, baiklah. Dan sekarang kita nak tutup bahagian atas ni dengan menggunakan selotip. Okey. Baik, kita nak gunakan selotip dulu. Selotip yang digunakan ni adalah selotip berwarna hitam. Boleh. Macam-macam pelbagai selotip boleh janji dia tertutuplah Betul. Janji tak ada yang terkeluar dan sebagainya. Okey. Baik, sekarang ini cikgu nak lekatkan dulu bahagian botol-botol yang ada. Ada satu bahagian di sini. Dan di bawah. Dan di bawah ada dua. Okey. Ups, nampak. Nak bergurau. Jatuh pula dekat sini. Okey, tak apa. Kita bagi masa sedikit kepada cikgu untuk teruskan. Maknanya akan menutupi lubang-lubang juga cikgu kan? Kita tutup yang sebenarnya lubang ada. Sebab ada kita lagi. Kena banyakkan lubang. Oh, okey. Baik. Okey. Kemudian di bahagian bawah ni lah. Okay, tak apa, Irfan tutup dulu kat situ. Okey. Nanti kita boleh sambung. Kita tunjuk contohlah Betul. Mungkin cikgu boleh siapkan juga punya dulu. Okey, boleh. Siapkan satu yang cantik untuk kita tunjukkan kepada penonton di rumah sekarang ini. Okey. Okey. Nanti Irfan punya, Irfan siapkan kejap lagi. Kita siapkan bunyi cikgu. Kita siapkan satu dulu Betul. Sebagai contoh kepada murid-murid di rumah. Okey. Sikit lagi cikgu kita nak siapkan. Okey. Okey, kita tutup terus. Tutup terus. Okey, kita tutup di bahagian bawah ini. Cantik. Okey. Okay. Sebelum kita tutup sebenarnya kita kena sembur dengan air. Oh, sembur dulu. Okey. Okey. So kita kena buka baliklah. Buka balik di bahagian atas Buka balik untuk kita sembur air dulu. Okey. Nampak sikit. Ini juga proses pembelajaran untuk kita semua kan. Jangan lupa untuk sembur air sebelum kita tutup bahagian atas botol kita. Ini adalah untuk proses pelembapan cikgu Yes. Okey. So kita tutup balik. Okey. Okeylah Dan sebenarnya nanti bila masukkan air akan keluarlah secara dekat bawah lubang dekat bawah tu. Oh, itu sebab tujuan tu dia. Kita buat lubang dekat penutup botol tu. Okey, baik. Okey. Itu sajalah. Baja kompos yang menggunakan bahan kering. Bahan kering. Tapi mesti ada green material dan juga brown material. Baik. Betul? Jadi mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Dapatan aktiviti kita pada hari ini ialah murid-murid boleh faham tentang penggunaan sisa makanan yang berlebihan tu kita boleh jadikan sebagai baja kompos. Okey, dan sekaligus dapat meningkatkan hasil tanaman kita kerana kompos ini mengandungi sudah diketahui sebagai kandungan nutrien yang sangat banyak. Jadi dan seterusnya kita boleh menjana pendapatan dan akhirnya kita boleh mengurangkanlah penggunaan bahan kimia yang memang bahaya pada kita. Memang bahaya. Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian kepada murid-murid di rumah cara untuk kita buat baja kompos sendiri dengan cepat dan mudah. Jadi macam mana cikgu kalau kita nak saksikan rancangan-rancangan seperti ini lagi? Kita ada pada setiap hari Rabu dan Khamis pada pukul 1.30 petang hanya ni di Dek TV KPM. Terima kasih cikgu kerana bersama Irfan untuk episod kali ini. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Didik TV KPM.